ada apa? Oh, tak ada. Ingat ada tali. Tak ada kot. Kenapa tu? Ha? Tak ada yang terbang lah tadi. Tak ada yang terbang ke tahu. Kenapa ni? Hey bro. 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 Buat apa air bro? Bro. Oh bro. Buat apa air? Bro. Buat apa air? Nah. Rod, instant repair semua tu. Instant. Ah. Wait, repair Rod. Baru je repair. Ni apa ni personal bang? Tolong. Malaka orang ah. Bagi sikit bang. Bagus. Ini jalan dua Malaka. Mana si botak dengan misteri? Tak tahu ah. Eh, aku nak. Mana dia? Nak apa? Berasap. Bukan try. Aku nak kereta. Aku dah lah tak ada kereta. 25 macam tu. Aku belakang kau. Lepas tu kereta lipas ni potong aku macam tu. Mana kereta lipas mana? Ni pink ni belakang aku ni. Tak siapa yang start line? Why organizer? Boleh tak siapa start line? Oh, sebenarnya apa tu sana tu yang saya pandang ni, yang baju hijau, dia cakap apa? Bagi semua test dulu tempat ni untuk semua dah tahu jalan. Lepas tu baru kita start baru. Wah, hajar. Dan kita tak perlu spam ni lah, spam save lah. Oh, okay. This is true rider. Oh, tak main spam save. Yeah. Lepas ni tak main spam save. Tapi tak apa lah, bagi semua ada dulu. Bagi semua ada dulu baru ni. Korang dah race lift belum? Dah. Tengok balik, takut jadi pisang dah iyo. Yalah, saya nak lift belah mana kita awak? Andu cukup. Sagi sampai naga. Dia terbakar. Baik tu. Naga ada tenaga. Tapi jadi ya, aku tengah berasap. Jap. Cekot. Hey, brother Dul. WhatsApp Brother Dul. Gila garang gila lah muka Brother Dul. Tu lah ramai saya jumpa kan. Semua cakap pasal muka saya kan kenapa kan. Memang muka Brother Dul lain daripada yang lain. Muka suci lah. Tapi memang Brother Dul cakap nama Brother Dul Dul Dog lah. Kereta kenapa? Yelah abang bagi nama saya Dul lah. Ramai pakai nama Dul bang. Oh ya? Panggil Bull lah, Bull. Brother Bull. Oh, nama ngam. Jinjang saya nak tak benda, bang. Apa dia? Nama jinjang saya nak tak benda. Jinjang tak perlu. Dul ngam. Dul ngam. Okay, saya try nama Dul. Tengok 2-3 hari ni boleh pakai tak? Panggil Bull, Bull. Brother Bull. Bull D. Ada lagi ke depan? Ada tambah pula. Okey, semua rider kemari. Ready, kasi mari. Rider semua, kemari. Brother bullshit. Bullshit. Tegali, kenapa mana aku punya asap. Rider kasi mari. Rider semua kemari. Dekat sikit.
Sekejap eh, brother-brother semua eh. Brother-rider semua. Okey lah. Ngangor pun. Harap? Aku okey. Alah, aku ngangor. Alah, aku kantor je tadi. Sekejap eh. Selamat. Eh, hey, Gina. Jom lah, naik helikopter dengan kita orang. Gina. Okey. Wait, naik kereta dengan kita orang. Boleh jadi caster. Ni atas apa? Atas highway. Eh, bang, bang. Mau makan tu. Main sini, main sini. Sini, sini, sini. Dapat air, dapat air, dapat air. Dapat. Mas Gina, tu Mas Gina. Okay, semua... Makan minum jangan lupa. Ya. Aku diganggu dia. Semua rider dah ada sini eh? Okey, kepada semua rider eh. Semua rider. Race ni kita akan race seperti biasa, tapi no spam shift, no shift ah. Eh, bawa ada daripada semua eh. Pasal ada yang tak ada apa? Almari. Kan. So adil eh kalau macam tu eh? Ada. Ngam. Ada eh? Ada. Okey. Satu lagi. No rule eh. Boleh sebat-sebat eh. Ah, kau nak sebat-sebat ke apa? Kalau kau orang sebat orang, tak kau orang accident, kau orang accident. Ya betul. Ah, so kau orang faham-faham ah. Fikir-fikirkanlah. Renungkanlah. Pasal tadi kau orang nampak kan? Siapa yang depan sekali kan? Yang lepas kali tu apa dah benda? Cikgu buat hari tu jap. Nak tengok jap. Dah. Jap. Nak. Buat tengok. Masa dia lama sikitlah. Okey, aku buat 90 saat. Minyak tak cukup. Tak. Masuk dulu nak tengok jap. Buat 9 minit sekali. Jangan. Mak cukup. 60 cukup. Mak ni cukup eh minyak eh. Cukup. Dah jadi. 65. Okay. Rasa saja. Ha? Oh. Nak tengok je. Okey, tak boleh spam ah. Okey. Okey jap. Nak tahu eh. Ada checkpoint yang ke yang terbalik ke 24. Ha. Checkpoint 24 tu ada stesen minyak kat situ. Kalau sama ada kau nak berhenti atau isi ataupun nak jalan dalam. Itu ikut korang lah. Itu ikut korang. Checkpoint 24 nak ke 25 tu ada pam minyak situ. Memang laluan dia ada pam minyak. Selalu kita berhenti. Tapi ikut korang. Korang kalau nak berhenti lah. Kalau tak nak berhenti tak nak. 65 tu ingat. 65 tu korang tekan spam shift memang sampai. Yang ni tak spam shift tau. 65. Ini track ni yang nombor 12 ada ni. Ada pam minyak. Nombor 8 ada pam minyak. Nombor 7 ada pam minyak. Lepas tu... Ya, aku tengok boleh eh. Lepas tu kat 24 tu ada pam minyak. Kepala otak kau. Ini serius lah bodoh. Eh, lepas tu 52 dia. 52 eh? 52 ke 53 ada dekat Uniqlo. Betul. Kat 63 pun ada sisa minyak. Itu semua ikut korang lah. Korang nak jaga minyak korang kat mana? Macam mana? Isi pam minyak sendiri. Nak murah. Okay, semua ready eh? Ready. Semua masuk kereta, aku set. Herat. Nah. Ni. Mana? Minyak kurang. Semua masuk kereta. Apa naik ni? Apa tu? Oh. Naik berkira. Berkira betul. Lagi. Thank you. Okay eh, semua rapat-rapat sikit. Masuk kereta semua. Rapat-rapat masuk kereta. Kita akan We about to race eh. Alright. Okay, tekan. Tekan lah. Jina mana Jina? Tak nampak lah. Jina mana? Jom. Jina mana? Jom. Jom.
Lek dulu bau berapa saat tu. Nampak aku kecil. Kau tekan ke? Faris Hasbi, terima kasih. 50 star, waalaikumsalam. Tengah ni, tengah doang nak race ni. Kau nampak? Oh, betul. Aku rasa korang lagi tak nampak. Aku tak nampak lagi. Kau tak nampak. Jangan main tipu. Jangan main tipu, eh. Saya hijau ke tempat ni. Kau pusat ni? Tahu tak nampak? Oh, 14, 13, 12. Tiga, dua, satu. Go! Sikit orang kata tempat lari, guys. Yo, ampun. Eh, ada tiga lagi. Alright, itu dia. Lepas sekali kita dah dapat di situ, eh, color orange, eh, di situ. Macam mana? Apa pandangan Gina? Siapa akan menang? Tak tahu lagi siapa yang akan menang. Kita tengok sampai hujung lah baru kita tahu siapa yang menang. Semua okay. Masing-masing tengah berlumba, ya? Ya, yeah, betul-betul di situ. Daripada Gina, Gina X Gaming di situ. Mengatakan bahawasanya kita tahu siapa yang akan menang. Tapi apa yang saya rasa adalah kuning ni akan menang, eh, kerana kuning ni dia cucuk rapat dengan orang yang kalau coklat di depan tu, eh. Dan dia akan melanggar sedikit demi sedikit akan jatuhnya aksiden di situ. Mari saksikan adakah dia akan aksiden ataupun tidak. Oh, nampaknya tidak aksiden, ya. Tapi dia sentiasa rapat, ya, untuk mengambil kedudukan nombor satu di situ. Ya, yeah, betul tu daripada Gina, eh. Mana Gina cakap di situ, di sini. Dan boleh lihat di situ dan di sini, di situ, di sini. Dia senang dia punya skrip dia. Ha? Mari kita saksikan bagaimana skrip dia. Tak nampak lagi. Terlalu awal untuk membuat kesimpulan siapa yang akan menang. Ya, nampaknya dia telah terkeluar di situ, eh. Gina boleh tekan E, eh, kalau nak guna kamera. Ya, betul. Mari saksikan, oh, ada orang jatuh bawah dan dia akan disqualify di situ. Nampak, ya, mangsa pertama kita, grade 2 warna merah. Banyak kita warna merah ni. Siapakah yang jatuh di bawah itu? Saya pun tak tahu. Saya tak tahu. Itu dia, helikopter yang sangat laju di situ. Adakah helikopter ni akan melanggar ke kaitan kepala otak dia? Bodoh. Jangan melanggar orang, bingai. Aku terperanjat aku. Nampaknya saya tidak menyertai perlombaan tapi jantung saya berdegup dengan laju, ya, menaiki helikopter ini. Ya, yeah, betul tu. Saya pun rasa macam mana yang Gina rasa juga. Dia begitu laju di situ. Ya, ya, itu dia, sangat laju. Adakah dia akan memotong semua kereta di hadapan? Mari saksikan, ya, siapa yang sudah pasti, sudah pasti. Siapa yang mendahului warna apa saya tak nampak, warna kuning di hadapan. Ya, yeah, betul tu. Ya, yeah, betul tu. Warna kuning potong, ha? Warna kuning potong. Betul, saya dah cakap dah. Yang kuning ni akan memotong color coklat. Adakah kita boleh mengetahui siapa pemandu kuning ni? Ya, yeah, saya tak tahu. Liar, ya? Kita kena zoom tengok muka dia, eh. Siapa dia? Dekat E, Gina, kalau nak guna kamera. Oh, okey. Ha, boleh guna kamera dekat E. Oh, okey. Oh, saya tak tahu lah yang depan Salina ni siapa? Mungkin nama dia adalah Zubi ataupun Zubi? Zubi, silap. Maafkan saya. Oh, nampaknya merah dan orange di situ saling menghimpit. Oh, ya, yeah, betul tu. Saya dah zoom habis dah. Betul tu. Betul tu. Apa yang awak katakan itu adalah betul kerana awak cakap macam sangat senang. Awak kecil. Betul, apa yang awak katakan sangat senang, eh. Di situ, ya, di situ dan di situ. Itu dia, Orin ingin motong apa-apa yang tercampak keluar tadi, zip bag tadi.
Di manakah purple? Itu dah purple. Saya rasa purple ni dia takkan dapat dah, kerana terlalu jauh untuk memotong bahagian-bahagian dia depan. Betul tak, Jina? Ah, berpusing, ya, berpusing. Betul. Ya, ah, berpusing. Betul. Ya, betul. Nampaknya, rasanya. Nampaknya dan rasanya. Kereta yang berwarna kuning, gold dan orange dah mendalui, dah jauh. Dan yang kat belakang ni memang tak dapat kejar. Ya, betul tu. Apa yang awak katakan sangat betul, kerana awak kata nampak tu, nampak tu, nampak tu, nampak tu. Apa pun saya tak faham apa yang awak cuba cakap. Tapi saya... Nampaknya, tapi saya tak nampak lah. Ya, betul. Saya rasa je. Betul, 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 betul. Tadi kan awak cakap nampaknya, nampaknya, nampaknya. Tapi saya tak nampak apa kereta yang mana, satu kereta yang race ni. Kerana kita di atas sekali, eh. Kita tak nampak, kita tak nampak. Kita tak nampak apa lagi ni. Tapi rasa-rasa adakah kereta warna kuning akan mempertahankan kedudukan dia? Saya tak tahu. Bagaimana? Kerana daripada sini saya nampak kereta kuning sangat play safe, eh. Dia jauh daripada kereta-kereta lain kerana dia takut kereta dia dilanggar. Dia takut dihimpit, eh? Ya, betul. Oi. Tu. Kerana dia itu dia. Ya, itu dia. Kereta kuning, itu dia. Siapakah kereta kuning di dalam itu? Ya, nampaknya kereta kuning, saya tak tahu siapa drivernya di situ. Mungkin kereta kuning, nama dia Alif. Nama dia siapa? Abdul. Tapi, ataupun apa-apa. Tapi kereta orange dan gold tu sedang mengekori dan cuba menghimpit. Tetapi kuning tetap melarikan diri daripada mereka, ya? Ya, betul. Memang sangat tepat apa yang awak katakan ni. Memang saya pun sangat setuju apa kata Dina. Kerana Dina, kata-kata Dina memang tepat sekali. Ya, Dina, Dina. Dina, ya. Yeah. Kerana ada orang di ruangan di ruangan kita mengatakan Dina. Oh. Nama Dina, 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 Dina. Bukan Dina, tapi Gina. Ya, Gina terkeluar. Dan saya pun terkeluar. Ya, yeah, itu dia. Kembali lagi kita bersama dengan terkeluar. Lama lah kita. Oh, tiga-tiga. Oh, ni belakang-belakang ni dah start ikut lah. Seorang berpusing. Seorang berpusing. Bye-bye. Tapi kat sini tak boleh ni. Tak boleh cakap lagi. Apa tu? Pasal ni jalan straight. Jagi jalan corner-corner tu. Yang tu baru betul. Ni kalau kata nama awak. Oi. Oi. Tu. Oh. Mana orang ada dekat. Sepatutnya diorang tak payah main langgar-langgar. Jom terus ke depan. Cameraman, kita terus ke depan. Nampaknya kuning bersama dengan merah je. Dia merah, brown. Satu lagi kereta telah hilangkan diri. Ya, itu dia. Bodoh, janganlah. Bingailah kau ni. Ya, itu dia. Bot meletup. Dan dilenyek di situ. Ya. Saya telah dilenyek dan itu dia. Well play daripada Herod. Bangang punya Herod. Herod adalah seorang yang bingai. Jangan dia disitu. Jangan dia langgar. Mayat saya telah pun dilanggar. Dan mereka balik sebentar tadi. Ya, sangat hebat di situ. Di manakah Herod? Herod bodoh. Angkatlah aku, Herod. Bingai. Dan itu dia. Kita mati di situ. Sini. Ya Allah. Ya, terbalik di situ. Dan kita boleh nampak lagi, ya. Yang kita mati lagi di situ. Dan kita akan mati sekali lagi. Itu dia, kita akan berlari masuk ke dalam helikopter. Adakah kita akan langgar sekali lagi? Mari kita saksikan. Itu dia. Bingai punya cameraman. Cameraman adalah seorang yang bingai. Mari. Faster ke depan. Ha? Ada yang berhenti isi paminya ni? Oh, ya. Oh, kita teruskan. Kita tak tahu siapa dia, tapi colour coklat. Jom kita naik ke atas. Naik atas dulu, eh. Naik atas dulu. Terus naik atas. Dah semat dah tadi, aduh. Kalau tak meletup, tu dah lawa. Ya, betul tu. Tapi itulah.
Tapi tu orang kata tapi kan. Dan tapi dia seorang ada depan ni. Mana? Kuning. Ni? Kuning. Ha. Itu dia adalah kuning akan terus memegang title di hadapan sekali eh. Kuning. Siapakah kuning tu? Oh, coklat cuba ingin memotong di situ tapi dah terlampau jauh eh dengan kuning. Kuning amat play safe eh. Kami jinayak. Ya, ya, betul betul. Balik terus. Ya, ah, itu dia. Kembali masuk. Kembali. Kembali lagi kita di dalam rancangan race kereta ke ni? Okey, terus. Terus ke depan. Terus ke depan. Terus ke depan. Ada masuk gaung ni, kiri. Oh, ya. Yeah. Kereta biru. Ya, yeah, nampaknya kereta biru telah masuk gaung di situ. Dan dia cuba ingin naik. Tetapi dia tak boleh naik di situ eh. Dia cuba slow-slow untuk menaikkan kereta dia. Bakal tetapi dia... Berjaya. Ya, itu dia. Dia teruskan perlombaan walaupun dia tak tahu dia tempat ke berapa ya. Ya, yeah, saya rasa dia adalah tempat yang ke 168. Dan dia terlalu jauh dengan yang kuning. Saya predict memang tepat eh. Saya cakap kuning akan menang tadi pasal... Kuning akan menang ya. Ah, pasal kuning dia tengah... Nampak ni, depan sekali ni. Kalau tak percaya sikit saya... Awak boleh tengok di bawah kita ni. Okey, di bawah kita ni. Dia telah jauh meninggalkan semua orang. Ya, itu dia. Terbalik di situ dan kita akan meletup sekali lagi. Dan itu dia. Nampaknya kita tak mati. Terbaik sekali. Itu dah. Kalau oren eh. Kalau oren, cuba ingin memotong kalau kuning eh. Tapi kalau kuning, terlalu jauh di hadapan. Terlalu jauh untuk dipotong. Kuning insiden, kuning insiden, kuning insiden. Kuning insiden? Di mana? Oh, itu dia. Kuning telah insiden di depan eh. Sanggup sikit. Nampaknya dia slow eh. Dia slow. Itu dia. Sang oren cuba ingin mengejar sang kuning. Kerana kuning, kalau sikit lagi dia buat salah, dia akan dapat nombor dua. Tak gitu, Gina. Betul. Itu dia. Kala brown eh. Brown telah mengikori kala oren eh. Tak nampak. Dia orang kat atas bukit. Kita kat terbalik. Tak nampak dah. Mari kita saksikan sekali lagi. Mereka yang berada di hadapan. Adakah kuning dapat ditewaskan, dapat dikejar di situ ya? Saya tak pasti kerana... Tak pasti ya. Kita tak nampak apa-apa lagi. Mari kita tengok di hadapan ni ya. Kerana di hadapan ni. Oh, itu dia. Kuning telah pun accident di situ sekali. Adakah tak meneruskan? Nampaknya orange pun rapat. Orange saya tinggal. Sekarang nombor 2 orange. Adakah ke kiri ya di situ eh? Kita teruskan tengok. Awak dah silap jalan ni. Itu dia. Yang color brown dan juga ini brown ke apa color ni eh? Saya pun tak tahulah color ni color apa. Kenapa kita nampak dari atas macam kuning? Ya betul, tapi kuning dia berada di hadapan. Betul. Kalau kuning ni dia tersilap langgar kereta ataupun masuk gaung, mungkin dia akan dapat nombor 14. Oh, jauhnya nombor 14 ya. Ya, kerana kereta di belakang-belakang sangat laju eh. Betul. Bam! Betul. Oh, dia tak langgar. Yang dua kereta tu sanding ke. Bam! Oh, dia tak langgar lagi. Dengan harapan untuk mengejar kuning. Dia langgar tadi. Dia langgar lagi. Tak. Ya, dia dah preset lagi. Ya, betul. Allah, kita. Mungkin saya rasa kuning ni lah yang akan menang. Wow, nampaknya tak langgar di situ. Dia sangat selesa dengan kedudukan dia sekarang. Ya, kerana siapa pun kat belakang dia ni, dia tak nampak pun. Ya, betul sekali itu Gina eh. Apa yang saya nampak di sini, dia sangat selesa berada di hadapan. Tapi kita tak tahu. Kerana... Kita tak tahu juga betul. Ya, yeah, rezeki tu kita tak tahu. Rezeki tu berada di mana-mana, dia tak salah alamat. Kalau dia nak kata dia ni kalah, dia akan kalah. Betul. Ya, yeah, nampak. Dari situ dia ter-accident. Nampak tu? Dia ter-accident lah. Dia tak accident. Siapa yang ada belakang? Oh, itu dia. Yang kala ni sangat laju. Dari situ kan, agak-agak memotong. Dia terlalu. Adakah kuning salah jalan? Kuning salah jalan. Dia tak jalan.
Itu dia kuning bingai. Dia terus lalu ke bawah. Dan saya tak tahu dia nak pergi mana. Mungkin dia pergi ke sekolah menengah kebangsaan. Oh, di Siminya. Di Siminya. Nampaknya di situ. Apa yang nampaknya di situ adalah nampaknya di sini. Ya, yeah, betul tu. Nampaknya di sini. Di sini dia dah tinggal, ya. Oh, dia yeah, itu dia. Siminya, ya. Yeah. Di Siminya di situ, eh. Kita zoom sikit. Kita zoom sikit. Siapa kan? Siapa kan dia? Tengok, tengok, tengok. Alah, tak nampak. Baju putih je nampak. Ya, yeah, ya. Yeah, saya nampak dia berkepala... Berkepala mangga di situ, eh. Oh, Kerry, Kerry. Oh, nama dia Kerry, eh. Ya, Kerry, Kerry. Oh. Betul, 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 betul. Betul apa yang saya kata tadi. Rezeki tak salah alamat. Mari kita saksikan siapa yang nombor satu sekarang ni. Apa yang kat depan sekarang ni. Sama ada orange ataupun coklat. Ya, yeah, betul, betul. Tapi saya tak tahu itu orange ataupun coklat yang depan. Saya rasa coklat lah. Saya rasa orange jugalah. Sebab tadi orange last kita lihat orange di depan. Coklat yang nombor dua. Tapi kita tengoklah. Oh, ya, yeah, baik. Kita tak salah alamat. Betul, 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 betul. Mari kita saksikan di hadapan kita ini. Ah, itu dia. Di hadapan kita. Kita boleh saksikan adalah... Ah, orange. Ah. Dia diikuti dengan coklat. Orange ke? Di depan? Coklat di... Coklat di hadapan. Coklat di hadapan. Coklat di hadapan. Saya... Saya dah cakap. Ah, coklat akan di hadapan. Kerana rezeki tak salah alamat. Itu dia. Wow. Saya tak tahu siapa yang driver dia ni. Mungkin awak punya boyfriend saya rasa. Dia, tapi dia belum. Oh, driver kita ni. Apa? Tak, bukan. Ha, driver. Driver Aseto. Driver Aseto, siapa dia? Siapa? Afiq. Oh, betul ke dia? Afiq yang depan sini ni. Betul. Ada betul ke dia? Baik tu. Ya, yeah, betul. Baik tu. Oh, di sini, di sini, di sini. Oh, itu dia. Dia telah isi minyak di situ. Ya, dia telah isi minyak. Oh, kereta kedua, kereta kedua. Ya, itu dia. Orin yang telah akan memotong. Oh, dia di isi minyak juga. Oh, sama-sama isi minyak di situ. Kita lihat. Tengok, tengok siapa. Mereka berdua mengisi minyak, eh. Mesti berdepak. Mereka berdua mengisi minyak. Tapi tak tahu, di belakang sana, ada kereta lagi. Ada, ada. Kereta biru, kereta biru. Ada kereta? Ada kereta biru. Itu tu. Itu dia, itu dia. Saya tak tahu itu siapa dekat dia. Tapi... Oh, nampak tak? Dia macam lompat-lompat. Nak pergi mana? Saya pun tak tahu. Dia dah excited. Dia dah excited. Dia dah excited ke depan. Terus meluruh ke hadapan tanpa melihat ke belakang. Ya, yeah, betul tu. Dia nampak dua orang ke tengah isi minyak. Ya, yeah, betul tu. Kita tak tahu bila dia nak isi minyak. Ya, yeah, betul tu. Kalau dia, kalau dia tak isi minyak ni, saya rasa dia adalah salah satu jembalang yang bermain tipu. Jembalang, eh? Oh, okey. Faham, faham. Sebab semua orang yang kat depan tadi semua isi minyak. Ya, yeah, betul. Ataupun dia dah isi minyak awal tadi. Ataupun dia rainbow. Ataupun dia rainbow, betul? Ataupun. Ah, nampak? Ya, dia telah terbalik. Ya, dia telah terbalik. Ya, dia telah terbalik. Alamak. Oh, itu dia sangat terbalik. Saya rasa ini daripada Abby Garas, eh. Nama dia Arif, saya rasa. Oh, okey. Saya nak tengok jap. Saya zoom kap. Itu dia, kita akan masuk ke bawah ni. Bodoh lah kau ni. Itu dia. Kenapa awak ni terlalu bodoh sekali, ya? Dan kalau kita accident sekali lagi, kita akan dapat view yang sangat cantik. Betul, 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 betul. Dan juga membahayakan, eh. Ya, itu dia. Sangat corner dia dulu. Oh, itu dia sangat laju. Dan melanggar pokok dan tiang dan juga bangunan-bangunan yang ada. Yang membawa helikopter sila bawa elok sebelum saya terajang kepala awak. Kerana bila awak sudah kena terajang, awak tak dapat bawa helikopter dah. Itu dah betul lah saya cakap. Kereta biru santai, paling santai. Paling santai sekali. Paling santai, tapi saya masih lagi tertanya-tanya bila minyak dia ni habis. Ya, yeah, betul. Bila minyak dia ni nak habis. Kerana dia tidak mengisi minyak. Ya. Ya, yeah, betul. Ya, betul. Kerana ini adalah di pucuk-pucuk ujung nyawa, eh. Ya, sedangkan tadi yang mendahului perlumbaan adalah kereta kuning. Ya, itu dia. Sekali lagi kita dah bawa, kita akan dibawa bangunan di situ. Sangat hebat. Kalau dia tak isi minyak,
kita akan panggil dia si kencing biru, si kencing. Tapi tak begitu boleh tengok minyak dia macam mana. Cuba lihat. Kenapa? Kena tunggu dia habis kan. Tengok minyak dia macam mana. Tetapi saya masih muskil lagi. Sejauh ini dia tidak mengisi minyak. Sehingga sekarang, homeboy. Minyak dia tak habis. Adakah dia akan ambil minyak di situ? Wow! Sangat style sekali. Jantung saya pelik. Kenapa dia ni tak isi minyak lagi? Adakah dia ada menggunakan jin balang? Weh, kita kena masuk giri. Kenapa dia tak masuk giri? Oh, di depan ni. Ini. Saya rasa dia dah habis minyak. Tapi dia paksa kereta dia untuk jalan, nampak? Dia dah sempur. Dia memang sangat sempur. Dan dia paksa kereta dia untuk ni eh. Dia cuba untuk mencari stesen minyak ke atau macam mana ni? Kereta dia memang dah sempur-sempur tu. Memang dia dekat. Ni dah habis lah. Dah pun hujung. Dia dah tersilap. Tapi nampaknya yang mendapat RS7 tersebut. Nampaknya dia telah habis minyak di bawah ini. Oh, ada lagi. Alamak, sempur. Adakah dia sempat? Saya rasa dia akan menang. Dia akan menang. Dia akan menang. Ya, itu dia. Itu dia. Amber di situ eh. 20 minit. Tahniah. Anda telah memenangi kereta.